Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID. Bertemu lagi bersama saya. Di video kali ini saya mau nyobain rasa terbaru dari Diamond Milk. Untuk rasa terbaru dari Diamond Milk atau susu Diamond ini tuh rasa marshmallow dan rasa honey. Di sini udah ada susunya ya, yang rasa marshmallow dan yang rasa madu. Ini tuh saya beli di e-commerce ya, satuannya tuh 3.500 ya, dengan isi 125 mili. Sebenarnya untuk kedua rasa ini tuh saya lebih penasaran ke yang rasa marshmallow. Akan tetap untuk rasa marshmallow ini tuh saya akan nyobain di akhir ya. Jadi saya pertama bakal nyobain yang rasa madu terlebih dahulu. Nah, tapi sebelum saya nyobain, kita lihat dulu aja dari si kemasannya. Wow, wow. Diamond Milk nih, ada gambar lebah-lebahnya ya. Dan ada gambar backgroundnya tuh sarang lebah. Nih. Milk, Diamond Milk, UHT Milk Honey with Honey nih ya. Ada gambar madu with fresh milk, nah, with 9 vitamin dan 4 mineral. Ada gambar sapi juga. Tentunya ada logo halal 125 mili. Kita lihat di bagian satunya lagi juga sama ya. Ada bahasa Inggris dan Indonesia. Tapi Inggrisnya tuh untuk rasa. Indonesianya tulisannya dengan susu segarnya. Oh ininya nih, beda ya. Tuh. Seperti biasa saya kalau nyobain susu UHT, nah dari samping cuy. Oke, saya cobain dulu yang rasa madu. Dari aroma sih emang aroma madunya lumayan strong cuy. Saya tuangin terlebih dahulu. Oke. Tuh, setelah saya tuangin aroma madunya tentu jelas makin menguat. Dan dari warnanya sih gak beda jauh kayak susu-susu full cream biasa. Nih ya, warnanya ya putih-putih biasa. Tapi kalau dilihat lebih detail lagi, emang agak warnanya tuh ya agak ke broken white cuy. Langsung aja saya cobain nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, rasa madunya bener-bener strong. Rasa manisnya tuh emang rasa manis madu. Jadi ini tuh kayak susu full cream ya, susu yang gak berasa. Tapi untuk manisnya tuh dikasih manis dari madu. Jadi bisa dibilang untuk tingkat manisnya ini pas banget cuy. Madunya kuat, terus walaupun madunya kuat, tapi rasa creamy dari si susunya juga tetap dapet cuy. Ini ajib sih. Mantep. Sekarang baru nih ke rasa yang bikin saya penasaran cuy. Rasa marshmallow. Kita lihat dulu aja dari si kemasannya ya. Ini cenderung lebih colorful dari yang si madu ya. Warna pink terus ya, ada warna-warna pelangi ya. Karena di bagian atasnya juga bisa dilihat ada gambar pelangi, Diamond Milk, UHT Milk, marshmallow. With fresh milk, with 10 vitamin, 5 mineral. Tunggu. Wow, agak ada bedanya cuy. Kalau di yang si marshmallow ini tuh 10 vitamin dan 5 mineral. Sedangkan tadi yang sebelumnya, nih, yang si madu tuh 9 vitamin dan 4 mineral. Wow, jadi lebih komplit di yang si marshmallow cuy. Langsung aja saya buka nih ya, di yang si marshmallow. Oke, dari aroma sih, yang saya cium, aroma-aroma susu full cream biasa cuy. Gak ada rasa lainnya. Coba saya tuang dulu aja nih. Wow. Tapi dari warna cuy, ini lumayan apa ya? Lumayan unik lah. Nih, dari warnanya tuh ini tuh warna ungu-ungu lilak ya. Langsung aja saya coba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, dari segi rasa manisnya emang lebih manis dari rasa madu. Tapi saya rasa walaupun lebih manis dari yang madu, tingkat manisnya masih pas-pas aja. Dan untuk rasanya tuh ini bener-bener bold. Rasa creamy dari susunya ada. Terus untuk rasa manisnya tuh ya, rasa manis yang benar-benar apa ya, untuk rasanya tuh gimana ya, flavornya tuh bold. Dan saya ini agak sulit mengidentifikasi ya, untuk manisnya tuh manis marshmallow yang kayak gimana nya tuh agak bingung ya. Tapi dari segi rasa agak sedikit familiar. Oh, saya baru ingat cuy, untuk rasa manisnya tuh kayak rasa-rasa
ice cream walls yang pelangi. Ya, ice cream walls yang lumayan laris, yang banyak yang suka juga cuy. Persis kayak walls lah rasanya. Karena kan yang ice cream walls juga emang gak disebutin marshmallow. Tapi untuk warna si ice creamnya kan pelangi ya. Makanya banyak orang yang nyebutnya pelangi. Dari kedua ini sih, keduanya enak ya. Yang marshmallow maupun yang rasa madu. Tapi untuk rasa yang unik dan enaknya beda tuh adalah rasa marshmallow. Tapi tetap kalau kalian penasaran pengen nyobain keduanya atau salah satu, link pembelian bakal saya sertain di deskripsi. Jadi kayaknya segitu aja video kali ini. Tonton terus video saya yang lainnya. Jangan lupa tekan tombol like dan komen. Saya kedepannya bikin video apa lagi. Dan tentunya jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain loncengnya. Biar tiap ada video baru kalian dapat notifikasinya. Bye.